Hello guys, welcome to Mr. Idea Dog. Gintrun Dharmalingam, seorang warga Malaysia yang dihukum gantung di Singapura. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai korang. Hari ini kita dikejutkan dengan satu berita tentang seorang warga Malaysia yang telah pun menjalani hukuman gantung di Singapura pagi ini, 27 April 2022. Nagendran, anak lelaki K. Dharmalingam berusia 20 tahun sewaktu dia ditahan di Singapura. Kejadian ini berlaku pada 22 April 2009. Katanya masa tu dia nak masuk ke Singapura melalui Woodlands Checkpoint. Sewaktu diorang buat pemeriksaan dekat dia, diorang dapati ada sejenis dadah seberat 42.72 gram yang diikat pada peha dia. Waktu tu dia kata dia diugut oleh seseorang. Katanya orang tu serang dia dan kalau dia tak buat, nanti girlfriend dia akan dibunuh. Waktu tu dia mengaku yang dia perlukan duit untuk bayar hutang-hutang dia. Tapi tak lama lepas tu, dia menafikan semua tu. Dia kata dia tak tahu apa pun tentang dadah tu. Untuk pengetahuan, Singapura adalah antara negara yang mempunyai undang-undang narkotik yang paling tegas di dunia. Dia didakwa atas tuduhan pengedaran dadah dan dibicarakan di Singapura dan disabitkan bersalah. Dia dikenakan hukuman gantung sampai mati. Hakim Mahkamah Tinggi di Singapura tidak menerima pembelaan Nagendran yang mengatakan dia dipaksa untuk melakukan jenayah tersebut. Sebab diorang kata dia buat tu untuk menyelesaikan masalah keuangan dia. Pada Januari 2013, Singapura telah meminda undang-undang berkaitan dengan narkotik ni sekiranya yang disabitkan bersalah tu hanyalah seorang pembawa dengan syarat dia perlu bekerjasama dengan polis untuk menangkap pengedar ni. Maknanya daripada hukuman gantung sampai mati tu diturunkan kepada penjara seumur hidup dan 15 kali sebatan. Satu lagi alternatif, penjara seumur hidup tanpa sebatan sekiranya pesalah mempunyai penyakit mental yang telah dibuktikan. Disebabkan pindaan ni, Nagendran ada memohon untuk perbicaraan semula hukuman dia atas alasan dia mempunyai penyakit mental. Tapi bila psychiatric report keluar, Nagendran dikatakan tidak mempunyai penyakit mental walaupun IQ dia rendah serendah 69. Banyak kali tahu sebenarnya pihak Nagendran termasuk ibu dia membuat rayuan tentang hukuman dia tapi semuanya ditolak. Dia sepatutnya menjalani hukuman gantung pada 10 November 2021 tapi waktu tu dia kena COVID jadi hukuman dia tu ditangguhkan. Akhirnya pada 27 April 2022, Nagendran telah pun menjalani hukuman dia. Perkara itu disahkan oleh adik dia sendiri dan diorang dalam proses untuk membawa pulang mayat abang dia ke Ipoh. Saya mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga Nagendran. Okey korang, jangan lupa like and follow, nanti aku cerita kes lain. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya, Mr. Idea Dog.